Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Din Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara. Salam bergabung, kita kembali ke dalam channel saya, iaitu channel Din Equal guys. Apa khabar saudara saya yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat sejahtera dan dimurahkan rezeki guys. Hari ini guys, kita akan pergi ke channel Rusdi Lusri berkenaan dengan satu video yang agak viral juga, iaitu berkenaan dengan beliau dituduh penjilat. Dan ini reaksi beliau kenapa guys. So dengan, tanpa membuang masa dengan kiraan 3, 2, 1, kita akan tonton video ini guys. Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli. Yo merinding. Okey guys, sekarang saya ada di pantai. Ini adalah salah satu pantai yang ada di dekat rumah saya. Namanya Pantai Tanjung Lipat ataupun Teluk Likas. Saya kurang tahu, mungkin ada yang menonton di sini tahu tempat ini atau tidak. Saya pernah pergi ke sini, guys. Ini di ini area pantai Teluk Likas, guys. Dan ramai Anjung, orang yang Anjung di sini selera jalan-jalan. Likas. Oke. Okay. Ramai orang jalan-jalan di sini. Oke, okay, banyak orang jalan-jalan. Likas, ataupun sepanjang lorong ini orang boleh berlari-lari. Iya, betul. Oke. Okay. Ini ada kedai-kedai juga sini, kita boleh makan. Kita boleh minum di situ, macam-macam lah. Dan di depan itu adalah Yayasan Sabah, yang itu adalah pusat pentadbiran negeri Sabah guys. Nah, sebelum kita lanjut guys, cerita kita hari ini, saya mau tanya, suara saya cukup merinding atau tidak guys? Adakah suara saya cukup jelas? Karena ada hal penting yang saya harus katakan di sini, dan ramai yang mempersoalkan diri saya sebenarnya, khususnya orang-orang Malaysia lah khususnya. Kamu nih memuji-muji orang Indonesia, kenapa kamu tidak up keburukan orang Indonesia? Nah, di video kali ini saya akan ceritakan secara live, tidak ada settingan, tidak ada cut, edit, semuanya nggak ada. Ini adalah real. Kenapa saya mau cerita, guys? Alhamdulillah kalau jelas. Oke, sebelum kita lanjut, guys, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan terus mendukung channel Rusli Rusli, guys. Jadi terus menonton. Oke, baik. Yang pertama, dan saya berharap anda yang menonton di sini berada dalam keadaan sehat dan semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sekarang nih guys, sekarang saya mau bercerita dan saya mau mereaksi beberapa komentar. Oke, beberapa komentar orang berkenaan dengan saya. Saya ini penjilat. Dikatakan seperti itu. Saya ini penjilat karena sering memuji-muji negara Indonesia. Itulah penekanan yang saya mau jawab hari ini. Benarkah saya ini penjilat? Benarkah saya ini pengkhianat kepada Malaysia? Benarkah saya ini lebih kepada Indonesia bukan ke Malaysia, guys? Nah, di video kali ini saya akan ceritakan dengan ringkas, dengan padat, dengan jelas berkenaan dengan kenapa saya lebih banyak memuji-muji hal-hal tentang Indonesia. Dan mungkin ramai juga yang penasaran ya, kok Abang Rusdi semuanya sisi baiknya Indonesia yang dinaikkan? Kenapa tidak ada keburukannya begitu? Di sini saya akan jawab, guys. Oke, hal yang pertama. Kenapa saya banyak membuat video tentang Indonesia? Alasan yang pertama, guys. Kenapa saya banyak buat konten tentang Indonesia? Saya mau belajar tentang Indonesia. Ingat, kuncinya, saya mau belajar tentang Indonesia. Jadi wajar kalau saya banyak mengupload konten, bahkan saya datang ke Indonesia semata-mata mau belajar tentang Indonesia. Oke? Jadi kuncinya di sini adalah Rusli Rusli mau belajar tentang Indonesia, mau mendekati budaya orang Indonesia, negaranya macam mana. Itu yang pertama, saya mau belajar. Jadi wajar kalau saya belajar apabila saya menggunakan bahasa Indonesia. Kehidupan saya banyak tentang Indonesia, tapi tidak ada kaitan sama sekali tentang hilang jati diri. Betul, tidak betul. Ada guys, tidak ada. Sebab itulah pentingnya mengenali orang itu jangan sekadar di sosial media. Harus kita mengenali dia dengan lebih rapat lagi, dengan lebih akrab lagi. Mengikuti semuanya update-update di Instagram, di Facebook, ataupun di mana saja. Yang paling biasanya lagi adalah apabila dapat berhubung langsung dengan dia. Jadi kita boleh tahu guys. Oke, okay. Wah keren. Terima kasih bang.
Bang Angkol, terima kasih sawirnya. Love you, gede, 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 gede. Okay. Itu yang pertama, guys. Kenapa saya banyak memuji, banyak mengupdate tentang Indonesia. Bahkan saya mengeluangkan banyak waktu saya di Indonesia, guys. Okay, itu yang pertama. Jadi saya berharap tidak ada lagi yang mempersoalkan kenapa saya bikin konten tentang Indonesia aja. Jawabannya mudah. Senang, guys. Saya mahu belajar, saya mahu mendalami, saya mahu mendekati Indonesia melalui seluruh konten saya di channel YouTube ini. Titik. Okay? Jadi semoga tidak ada lagi perbahasan tentang kenapa saya banyak mengupload konten tentang Indonesia. Okay? Yang kedua, guys. Okay? Yang kedua, kenapa saya banyak memuji-muji Indonesia? Guys, tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Okay? Tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Kalau kita mencari dosa orang, kalau kita mencari kesalahan orang, kita akan pasti jumpa dosa dan kelemahan orang lain. Jadi bagi saya, adalah membuang waktu adalah satu kerugian yang besar apabila saya fokuskan seluruh hidup saya mencari kesalahan orang, mencari dosa orang. Betul. Ada baiknya saya fokus kepada kebaikannya. Karena saya suka apabila orang memuji saya, apabila orang melihat kebaikan saya. Karena itu akan memotivasikan saya untuk terus menjadi orang yang baik, guys. Okay? Itu yang boleh membuatkan saya untuk terus fokus melakukan kebaikan yang saya dengar. Okay? Yang sering saya didengarkan depan orang lain. Okay? Kenapa saya memuji-muji tentang Indonesia? Karena adalah lebih indah apabila kita melihat kebaikan orang lain, melihat negara orang lain. Okay? Tidak ada untungnya apabila kita banyak mencari dosa ataupun kelemahan orang lain. Karena saya yakin, sebaik manapun negara kita, sehebat apapun negara kita, sehebat apapun keturunan kita, kita harus ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Okay? Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kita mencari dosa orang lain, kesalahan orang lain, kita akan jumpa. Okay? Kita akan jumpa. Tapi ada baiknya apabila kita lebih banyak memuji, lebih banyak mengangkat kebaikan orang lain, karena itu akan memotivasikan dia untuk terus melakukan kebaikan yang sama. Biarlah di sosial media itu makin banyak hal-hal yang baik. Bukannya kebencian, bukannya mengungkit keburukan orang lain, bukannya melihat dosa orang lain, bukannya mencemooh orang lain, mengatakan diri kita ini lebih hebat dan sebagainya. Mengecahkan dia, macam-macam, guys. Okay? Betul. Walaupun saya orang Malaysia, dan saya lebih banyak memuji-muji Indonesia, bukan bermaksud saya merendahkan Malaysia. Tidak ada konten saya di dalam channel ini merendahkan negara saya sendiri. Tidak ada sama sekali konten di channel ini merendahkan negara saya sendiri. Bahkan saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Dan saya beruntung karena saya diberi kesempatan untuk belajar tentang Indonesia. Okay? Jadi bagi saya jelas ya, bagi di sini bukan bermaksud dan saya dituduh sebagai penjilat. Ya Allah ya Tuhan. Saya cuma mau mendidik diri saya untuk melihat kebaikan orang lain. Itu saja, guys. Kalau saya mau diminta untuk melihat keburukan orang lain, konten saya ini akan penuh dengan dosa-dosa orang lain. Itu juga fitnah orang lain. Aib orang lain. Karena saya sendiri tidak suka apabila aib saya dipamerkan, disiarkan di mana-mana sosial media. Saya tidak suka. Jadi apa adalah baiknya, adalah beruntungnya apabila orang-orang itu menggunakan panca inderanya, menggunakan telinganya, matanya, mulutnya, hatinya untuk melihat kebaikan orang lain. Tidak betul, ada betul. Yang rugi. Tidak ada yang rugi, guys. Tapi yang ruginya itu apabila seluruh kehidupan kita melihat dosa orang lain, melihat kebencian orang lain, melihat kelemahan orang lain. Oke? Okay? Itu yang kedua, guys. Oke? Okay? Itu yang kedua. Jadi, kenapa saya banyak memuji-muji tentang Indonesia? Karena saya ini suka melihat kebaikan.
saya mau mendidik diri saya untuk melihat lebih banyak kebaikan. Cukuplah dosa-dosa saya sekarang, guys. Cukuplah. Saya tidak mau menambah dosa lagi untuk mencari dosa orang lain. Cukup. Saya bukan jenis seperti itu. Oke? Dan yang ketiga, kenapa saya juga mendapat komentar juga, guys, daripada Anda. Abang Rusdi, ayo dong Abang Rusdi, up juga keburukan Indonesia. Up juga dong keburukan Indonesia. Kami mau tahu keburukan Indonesia. Guys, minta maaf sekali lagi. Tolong jangan minta saya untuk melihat keburukan Indonesia. Kalau mau saya jujur, oke? Okay? Sepanjang saya berada di Indonesia, pasti ada satu dua hal yang bagi saya kurang aman ataupun kurang nyaman. Tetapi bagi saya harus berpikir, tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Tidak ada yang sempurna. Walaupun saya duduk di Malaysia, negara saya sendiri, saya juga harus akui, di Malaysia tidak ada yang sempurna. Ada yang baik, ada yang buruk. Sama seperti di Indonesia, ada yang baik, ada yang buruk. Sama seperti di mana-mana negara, ada yang baik, ada yang buruk. Sekarang nih, kita yang memilihnya, mau melihat yang buruk, mau melihat yang baik. Itu. Sekarang ini saya mau fokuskan diri saya mau mendidik diri saya mau memenuhkan konten saya dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik-baik tentang orang. Oke? Saya tidak mau menjadikan diri saya ini sebagai orang yang mendidik diri saya ini sebagai orang yang lebih banyak melihat keburukan orang lain. Itu bukan jenis saya, guys. Oke? Bye, guys. Jadi itu tiga hal. Jadi semoga betul, Bang, tergantung sifat mereka masing-masing. Jadi kalau ditolong hormat saya, guys, kalau saya memuji-muji Indonesia, jangan salahkan saya, begitu. Oke, tolong jangan cakap saya ini penjilat. Tolong jangan cakap saya penjilat. Tolong jangan cakap saya ini pengkhianat. Guys, tidak ada sama sekali. Alright? Jadi tolong jangan cakap begitu. Jadi bermaksud di sini, kalau saya balas balik dengan keburukan, sama saja saya seperti Anda suka hal-hal yang buruk. Oke? Jadi tolong sangat-sangat, tolong jangan pancing saya untuk melihat keburukan. Oke? Tolong melihat keburukan. Dan walaupun Anda cakap saya penjilat, itu hak Anda. Karena itu adalah mulut Anda, itu adalah perasaan Anda. Tapi kalau Anda memang cop saya seperti itu, negatifkan saya dan sebagainya, saya hormat Anda, teruskan dengan sifat yang negatif itu. Karena saya tidak boleh menghalang, karena itu adalah pilihan Anda. Kalau Anda suka melihat dosa orang lain, teruskan. Saya tidak boleh menghalang, cuma saya mampu berdoa, semoga suatu hari nanti tidak ada orang lain yang coba membuka aib-aib Anda, sehingga kan Anda tidak merasa malu. Betul. Okay? Nah, itu sajalah doa saya. Semoga satu hari nanti tidak ada manusia-manusia lain yang lebih tegas membongkar satu persatu dosa-dosa Anda yang Anda sembunyikan. Jadi yeah, jangan sok-sok malaikat. Nah, begitu. Sok-sok jadi malaikat. Ada baiknya kita baik-baik. Cinta, damai. Kalau saya banyak memuji Indonesia, ingat saya tak pernah sama sekali merendahkan negara saya sendiri. Tidak pernah. Saya memuji Indonesia karena saya cinta Indonesia. Walaupun saya tidak up in Malaysia di dalam konten ini, bukan bermaksud saya mahu ataupun tidak suka dengan Malaysia. Nampak sangat kalian ini belum cukup mengenali siapa Rusdi Rusli. Jadi tolong menilai orang lain itu jangan sekadar di sosial media. Cari tahu, berkenalan dengan dia, insya Allah tidak ada yang rugi. Oke? Okay? Tidak ada yang rugi. Jadi itu saja sedikit penjelasan saya. Jadi semoga kepada yang menonton di sini jelas kenapa saya banyak memuji-muji Indonesia. Tidak ada niat lain selain diri saya ini mau memperbanyakkan lagi hal-hal yang baik tentang diri saya. Saya mau melihat kebaikan orang lain. Saya mau melihat lagi banyak kebaikan, guys. Kalau Anda menuju saya penjilat, silakan. Penjilat. Kalau Anda menuduh saya, ada yang menuduh saya ini begitu-gitu-gitu, silakan. Karena itu adalah pilihan Anda dan saya tidak boleh menghalang Anda. Jadi, guys, itu saja. Dan terima kasih, Angkol, karena sawirnya.
Semoga Sawer ini menjadi jambatan cantik guys, Sabah di Kota Kinabalu ini, Kota Kinabalu ya. Oke, sekarang saya ada di Pantai Tanjung Lipat guys. Saya kasihkan sedikit view-nya sebelum saya menamatkan sesi. Saya sudah sesi tidak lama datang ke Kota Kinabalu. Saya sekarang berada di Tanjung Likas, dekat Tanjung 3 tahun Likas, ya guys. Lihat di sini keadaannya. Dan saya mau ke KK jalan-jalan. Seru banget. Alright. Ini sudah alhamdulillah petang, mau malam. Lama saya tidak datang ke sini. Keren guys, cuacanya adem-adem merinding guys. Oke, jadi itu saja. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga niat kecil saya ini untuk menambahkan lagi cinta damai Malaysia Indonesia ini akan terus berkar, akan terus bertambah-tambah guys. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan guys pada 20 September minggu depan, wow, saya mendapat jemputan daripada Konsulat Republik Indonesia Kota Kinabalu Sabah. Mantap. Untuk menghadiri HUT hari menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 guys. Jadi doakan, dan saya rasa terapresiasi karena saya mendapat jemputan ini, dan terima kasih banyak karena memberi kepercayaan kepada saya. Mantap. Dan semoga ini salah satu pembakar semangat untuk terus saya melihat, untuk terus menjadi manusia kecil, untuk merapatkan lagi jurang-jurang antara Malaysia dan juga Indonesia. Semoga dengan saya yang kecil ini boleh menambahkan lagi bibit-bibit cinta antara masyarakat Indonesia dan juga Malaysia. Mantap, guys. Jadi itu saja daripada saya Rusli Rusli. Terima kasih sudah nonton. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Dan menurut Anda, apa lagi yang Anda rasa kenapa saya memuji-muji tentang Indonesia? Mungkin Anda boleh tuliskan di ruang komentar guys. Salam cinta damai, salam serumpun, salam persaudaraan. Itu saya daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta tanpa status. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu dia guys, video mengenai penerangan dengan tentang Rusdi. Rusdi ini katakan dituduh sebagai penjilat gara-gara ini guys, gara-gara banyak membuat konten-konten ini ya, konten-konten daripada Indonesia. Saya juga sebenarnya ada juga guys, pernah juga ya. Kadang-kadang tuh komen-komen yang negatif itu sama ada datang daripada negara saya ataupun negara daripada Indonesia, tapi saya diamkan aja. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Rusdi Rusli, kita ini mempunyai pendirian masing-masing. Saya konten-konten saya juga sudah cenderung ke bahasa Indonesia sebab saya mau belajar, mau mengetahui tentang Indonesia. Nah, itu adalah penerangan ringkas tentang apa juga yang dilakukan oleh Rusdi Rusli. Itu adalah pertama adalah untuk belajar tentang Indonesia. Kedua, beliau tetap melihatkan sisi-sisi positif Indonesia itu sebabkan beliau ini seorang yang ingin melihat sisi positif sahaja. Ketiga, dia tidak memburuk-burukkan Indonesia bahkan juga Malaysia guys. Dan Rusdi juga memberitahu dan beliau mendapat undangan resepsi daripada diplomat Indonesia yang berada di Sabah guys. Dan ini saya rasa merupakan kali kedua ya beliau telah dijemput oleh mereka yang penting, wakil Indonesia yang berada di Malaysia dan sekarang berada di Sabah ini untuk menjemput Rusdi Rusli ini untuk bersama-sama meraihkan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-77 guys. Itu sesuatu yang bagi saya membanggakan. Beliau ini umpama duta kecil Malaysia yang mungkin kita tidak nampak guys sebagai medium pemersatu kita antara Malaysia dan juga Indonesia. Mungkin kita tidak nampak itu. Dan samalah juga persepsi kita tentang individu-individu yang lain, sama ada mereka yang berada di Indonesia maupun di Malaysia. Kita harus berfikiran positif. Kalau kita berfikiran negatif, pasti tindakan kita, tajuk-tajuk dan juga konten-konten kita yang kita hasilkan itu juga negatif-negatif. Semuanya tentang keburukan, memburukkan orang lain, serta kita mengumpulkan mereka-mereka yang sentiasa berfikiran untuk menyerang, memprovokasi, merendah-rendahkan orang lain. Dan bagi saya sesuatu yang tidak sehat guys, untuk jiwa bahkan untuk akal kita. Dan juga saya lihat fenomena ini bukan saja berlaku di Malaysia, bahkan juga di Indonesia. YouTuber Indonesia kebanyakannya juga membuat reaction tentang Malaysia, mengekalkan persaudaraan dan melihat sisi-sisi positif tentang Malaysia guys. Dan kebanyakan follower-follower mereka itu 90%-nya adalah daripada Malaysia.
dan nampak bahawa dia dapat memberikan perhatian ini kepada rakyat Malaysia. Sehinggakan lawatan YouTuber Malaysia yang telah pun berlaku baru-baru ini ke Indonesia dibalas oleh YouTuber Indonesia datang kemari ketika kemerdekaan yang disambut oleh Malaysia. Daripada kita menyebarkan aura-aura yang negatif, harusnya kita menyemai kasih sayang dan juga nilai-nilai yang positif, guys. Okay guys, pastikan anda follow, like, komen dan subscribe channel Rusdi Rusli ini. Dan jika anda suka dengar reaction saya, guys, pastikan anda tekan like, komen dan subscribe. Kita berjumpa lagi, guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Jadi saya sangat senang sekali dapat berjumpa dengan Pak Rusdi. Pak Rusdi ini adalah salah satu YouTuber atau blogger yang berada di Kota Kinabalu. Dan komentar-komentar beliau tentang Indonesia positif, dan saya sangat senang dengan komentar-komentar beliau sehingga lebih memperkenalkan Indonesia di Sabah ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi guys, terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.